Dan buat BRIM, buat apa nak krim, kedai rakyat satu Malaysia, dan kemudian kita bagi BRIM dan sebagainya. BRIM ini tuan-tuan sebenarnya adalah cara bantuan untuk mengurangkan beban rakyat. Ianya adalah penstrukturan semula subsidi, bukannya nak beli undi. Penstrukturan semula subsidi ini adalah kerana subsidi yang diberikan kepada kita diberikan kepada semua rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok tahun lepas kita bayar BRIM kepada orang yang dah berkeluarga. Pun ada komplain kerana orang bujang mengatakan mengapa mesti hanya orang berkeluarga yang dapat BRIM, sedangkan mereka juga mengalami masalah kerana kenaikan harga. Jadi sebab itulah tahun ini diberikan BRIM kepada orang bujang juga. Zaman sekarang apabila buka sekolah nak buku, nak apa nama, beg baru, baju baru dan sebagainya, maka dibantu, diberi yuran ataupun allowance RM100 seorang. RM100 untuk seorang anak. Kalau kita ada 5 anak, 500. Sekurang-kurangnya ia mengurangkan beban dan menjaga psikologi anak-anak itu agar dia pergi sekolah dan dianya adalah sama seperti anak-anak orang yang senang. Kemampuan gagah berani menghadapi cabaran, marah ke hadapan penuh keyakinan, walaupun apa jua halangan. Semangat wajah menyatukan semua, walau pelbagai warna atau budaya, berdaya maju, rajin dan bertenaga, bertekad untuk